Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal 'alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita, istri, suami, pasangan, anak, cucu, keturunan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan juga barokah dari Allah yang sangat terasa pada saat ini, hari ini, siang ini adalah Allah curahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kesempurnaan nilai 4 tadi, segenap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mudah untuk kita tunaikan. Dengan iman, Islam, hidayah dan taufik dari Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tak sulit bagi kita untuk menghindar dari perkara tersebut. Karena itu nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik senantiasa selalu kita mohon dan kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita, mudah-mudahan bukan hanya hari ini saja Allah berikan iman, Islam, hidayah dan taufik, tapi berlebih lagi nanti pada saat yang genting dan penting. Waktu yang sangat menentukan, saat ruh kita terpisah dengan jasadnya. Di hari kematian kita, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah masih tetapkan nilai iman, Islam, hidayah, taufik, sehingga Allah muliakan kita pada hari ajal menjemput kita, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh, insya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salam kesejahteraan, salam penghormatan, salam keselamatan teruntuk junjungan kita, pemimpin dunia akhirat kita, rasul yang sangat sayang kepada kita, nabi yang teramat sangat peduli kepada umatnya. Beliau adalah nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang ini kita sampaikan salam kehormatan, salam kehangatan kita kepada kecintaan dan kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti di huru-hara hari kiamat kelak rasul akan menjadi pahlawan kita. Rasul akan memberikan kepada kita syafa'atul uzma di hari tidak ada bala bantuan dan pertolongan. Tapi Rasul akan memberikan syafa'atul uzma kepada kita. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa umat pilihan Rasul? Ini satu pertanyaan yang setiap kita barangkali harus mampu menjawabnya secara baik dan benar. Seperti apa umat pilihan Rasul? Umat pilihan Rasul itu adalah mereka orang-orang yang konsisten, istiqomah, terus menerus tanpa putus menjalankan segenap titah perintah dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk pada golongan tersebut, insya
Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit kemuka insyaallah kita akan hadirkan kekhusyuan dalam hati kita, buka wawasan kita, siap kita untuk terima ilmunya Allah, nasihat dan pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan pada hari ini sahabat juang saya Agus memberikan tantangan kepada saya untuk mengangkat satu tajuk dan tema, yaitu adalah menunggu antrian. Dalam narasi pembuka beliau tadi bilang, menunggu antrian apa? Kemana arah tajuk ini? Apa-apa sekarang kita jangankan di negeri akhirat nanti ada penuh antrian, di dunia saja kita penuh antri. Betul Pak? Betul Bu? Urus ini, urus itu, semuanya serba antri. Tapi di antara proses antri ada yang lebih menakutkan, mencekam keadaan, sangat mengkhawatirkan. Proses antri apa itu? Proses antri model nasib kematian kita yang seperti apa nanti Allah akan berikan paruhannya kepada kita? Itu pertanyaannya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan angkat dalam pembukaan perangkat lunak ini dengan satu ungkapan. Ada ungkapan yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal untuk Anda menjemput dimensi akhiratmu nanti adalah nilai takwa. Adalah nilai takwa. Al-imtithal li awamirillah wajtinab lin nawahi. Kalau kita ingin berikan satu interpreter secara bersahaja, secara bebas, apa itu takwa? Umum sudah dalam pengetahuan kita bahwa takwa itu adalah perintah Allah kita jalankan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat hati untuk kita hindarkan, menjauh daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nilai takwa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan nilai takwa untuk sebagai modal dan bekal kita menunggu antrian kita menjemput kematian, maka ada satu hal yang perlu kita angkat terlebih dahulu, yaitu adalah ada beberapa alam yang sudah kita lewati sebelum kita sampai di negeri dunia ini. Kalau kita ingin urutkan, perjalanan manusia ini cukup panjang dan meletihkan. Perjalanan manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, panjang, melelahkan. Jangan ada di antara kita yang menyangka, menduga, mengira bahwa saat ini kita ada di alam dunia, ya berarti ini adalah permulaan hidup kita. Tidak. Permulaan kita adanya pada titik awal, titik tolak itu bernama alam ruh. Alam ruh. Manusia punya sifat. Sifatnya adalah keberadaannya dengan permulaan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh sifatnya manusia. Allah bebas, Allah terhindar, Allah suci dari sifatnya manusia. Kalau kita manusia, keberadaan kita dengan adanya permulaan. Awalnya kita enggak ada di ruang auditorium yang megah mewah ini. Enggak ada. Kita titik tolaknya dari ruang kerja kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tinggalkan tumpukan kertas yang seharusnya memang kita tunaikan. Kita tuntaskan karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita bergegas tinggalkan ruang kantor, penuhi majelis-majelis mulia seperti ini. Betul. Awalnya enggak ada kita di sini. Bahkan sebentar lagi kita akan tinggalkan tempat ini. Sebelum ada di dunia, kita ada di dalam satu alam. Alam itu bernama alam rahim. Sebelum di alam rahim, kita ada di alam ruh. Itu sifatnya manusia, berpindah terus-menerus keberadaannya dengan aspek dan sektor kausalitas.
Apa hukum kausalita? Ada sebab, ada akibat. Digelarnya majelis ilmu, akhirnya kita berdatangan. Awalnya kalau tidak ada majelis ilmu, kita enggak berkumpul sini, paling tidak setelah atau selepas kita sholat zuhur, kemudian ya, langsung kita kembali ke ruang kita, isoma, istirahat, sholat makan. Tapi Allah tidak memiliki sifat yang namanya sifat manusia. Keberadaannya Allah tanpa ada permulaan, itu sifat azali. Kalau kita langsung menyelam ke samudra ilmu tauhid, kita akan temukan bahasan itu. Sifat azalinya Allah, keberadaannya Allah tanpa ada permulaan. Dari kapan Allah disinggasananya? Bersemayam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas singgasananya. Dimulai dari kapan keberadaan Allah? Awalnya di mana? Sekarang ada di mana? Nanti akhirnya akan berakhir di mana? Tidak ada sifat Allah demikian. Tidak memenuhi ruang, tidak ditentukan oleh arah, dan lain-lainnya sifat makhluk atau ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata. Sebelum kita ada di negeri dunia ini, Allah Subhanahu wa taala titipkan kita pada alam arwah, alam ruh. Nah, hebatnya ketika itu di alam ruh, Allah Subhanahu wa taala pernah ambil janji setia kepada kita dengan dilontarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala satu soalan. Allah pernah bertanya kepada kita di alam ruh, kita ditanya serempak kompak kita seluruhnya, dari Adam sampai bayi yang terakhir terlahir di muka bumi Allah sebelum ditiupkannya Israfil dengan sangkakalanya terjadinya hari kiamat. Semuanya manusia yang hidup di atas muka bumi Allah ketika di alam ruh, semuanya mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan itu? Di Al-Qur'an sudah tercatat, diabadikan oleh Allah. Alastu bi rabbikum. Hei semua cikal bakal anak manusia yang nanti akan sebentar lagi, Anda bukan hanya ruh saja, tapi Anda dibungkus dengan fisik-fisik yang tampang rupawan, cantik jelita, gagah, rupa yang begitu mempesona. Sebelum dibungkus kita oleh fisik kita, tempo lalu kita hanya ruh saja. Ruh yang sedang berbicara, ruh yang sedang mendengarkan, ruh yang ada di dalam ruangan ini, ruh yang ada di luar ruangan ini, semuanya kita masih jadi. Pertanyaan Allah, alastu birabbikum, wahai para arwah, adakah kalian menyaksikan bahwa aku adalah Tuhan kalian? Adakah aku Tuhan yang mengatur kehidupan kalian? Adakah engkau persaksikan aku sebagai zat yang memberikan jaminan untuk kehidupanmu nanti, bahkan sampai berujung di negeri akhirat? Ketika itu pertanyaan dari Allah, kita jawab serempak kompak dengan jawaban qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, engkau pencipta kami, engkau yang mengatur, men-setting, mendesain kehidupan kami. Manisnya, pahitnya, tangisnya, gembiranya, dalam keadaan duit yang begitu melimpah ruah, atau bokek, kata anak Jakarta sekarang bilang. Engkau yang sudah mendesain nanti kehidupanku akan seperti apa, nasib kematianku dengan warna yang bagaimana, bahkan negeri akhirat kami engkau akan tempatkan di mana. Engkau semuanya yang sudah menetapkan untuk kami ya Allah. Bahkan jaminan rizki pun ada dalam genggaman engkau. La haula wala quwata. Ini janji setia kita, Pak. Di alam semua anak Adam, semua anak manusia, tanpa terkecuali. Ustaz, apakah masuk mereka orang-orang yang sampai saat ini belum percaya kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, Al-Quran sebagai pedoman dan juga panutan? Bahkan mereka orang-orang yang saat ini belum masuk ke dalam ajaran agama Islam, dia mendapatkan pertanyaan yang sama seperti kita tempo lalu. Dan jawaban mereka pun sama, qalu bala syahidna. Mereka mempersaksikan, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Oleh karenanya setiap bayi yang baru lahir itu, mereka membawa janji suci, janji sakral kepada Allah. Baginda Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap baby, anak orok merah yang baru launching dari rahim sang ibunda tercintanya, dia masih membawa
janji suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya fitrah? Kembali kepada sejatian dirinya. Dia membawa janji tauhid. Dia masih berpegang teguh dengan jawaban akidahnya. Bahwa Allah satu, Allah tidak berbilang, Allah sebagai pencipta, Allah mengatur segalanya. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tinggal bagaimana warna akidah orang tuanya. Kalau orang tuanya orang Yahudi, dia akan perkenalkan, ini loh nah, rumah ibadah kita ini sinagog. Kita akan beribadah di hari Sabtu. Diwarnailah itu anak. Padahal ketika baru lahir, dia membawa nilai tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak baby yang baru lahir kemudian tumbuh berkembang dari anak masa remaja, belia, dewasa, ditanamkan dengan akidah dan pendidikan orang tuanya yang Nasrani, dia akan menjalani aktivitasnya sebagai seorang Nasrani. Kalau dia adalah orang tua yang menyembahnya adalah kepada api, mengatakan unsur api ini di dunia adalah unsur yang paling terkuat, sehingga setiap ada geliatan api, api menari dengan hebatnya, mereka akan menyembah itu api. Maka ini anak juga akan diarahkan, dibimbing, dididik dengan bagaimana cara orang tuanya beribadah. Karena itu di dalam ruangan ini, yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan oleh ibunda kita yang ketika mereka melahirkan kita, mereka dalam keadaan muslimah. Imannya tertancap mantap dalam hatinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, masya Allah, perjalanan dunia ini sulit untuk kita mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berada di dalam ruangan yang indah, dalam kegiatan yang baik. Selepas kita tunaikan ibadah sholat zuhur kita dengan absen diri kita 4 rakaat tadi, itu dikarenakan kesyukuran kita itu jangan sampai lepas bahwa kita banyak berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang muslimah, yang mukminah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di alam ruh, baru alam ruh. Seperti biasa sampai jam berapa kita? Nanti kalau sudah waktunya selesai, ya antum kedipin nane ya. Ustaz Agus saja yang kedipin nane. Jangan di bagian yang ibu-ibu ya. Insya. Insya. Ini baru alam ruh. Dan kita sudah melewatinya alam ruh. Ketika sudah di alam ruh, itu pun sudah masuk kita. Menjumpai yang namanya proses antri. Proses antri, Pak. Enggak semuanya di alam ruh. Tempo lalu langsung launching ke alam rahim lebih awal. Sebelum dunia. Karena alam ruh, kemudian naik kita ke alam rahim. Satu-satu kita. Barangkali di tahun 81, 82 sudah ada yang launching di alam rahim, sudah ada, tapi saya baru sampai di alam rahim di tahun 88. Itu sekalian juga saya memperkenalkan diri ini. Barangkali insyaallah mudah-mudahan saya yang paling muda di sini. Amin. Ya Rabbal, yang tahun 70, yang tahun 60 barangkali. Ya. Kalau saya ini kan masuknya adalah Gen Z saya. Ya. Gen Z. Saya ini milenial, Pak. Kalau Bapak Ibu kolonial. La haula wala quwata. Ibu lebih awal, Bapak lebih awal. Masuk ke alam rahim. Saya masih tunggu antri, masih di alam ruh. Orang Betawi bilang, saya masih jadi adonan. Belum dicetak. Sampai waktunya saya tampil di alam rahim. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Wa nufikha fihi ruh. Ditiupkannya ruh saya. Yang awalnya sudah hidup secara ruh. Kemudian di rahim 4 bulan sudah berfisik saya. Awalnya spermatoza dilemparkan oleh ayahanda saya. Ditangkap oleh sel indung telur saya punya ibunda. Lalu kemudian berkembang. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Awalnya dari gumpalan darah, akhirnya kemudian menjadi daging. Ya, ditumbuhkan lagi ada tulang belulang, dibungkuslah dengan kulit sampai di usia 4 bulan. Hadis Rasulullah SAW dalam periwayatan Al-Imam Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan wa nufikha fihi ruh, di situ sudah ditiupkan ruh saya. Sekarang saya sudah lagi tidak berruh saja, tapi sudah dibungkus dengan fisik. Ini ada di alam rahim. Sampai 9 bulan 10 hari, Masya Allah perjuangan orang tua kita, ibunda kita khususnya. Gak bayar kontrak kita, gratis oleh orang tua kita. Dijaganya, dirawatnya, dipayunginya, dilindunginya kita, Masya Allah penuh kasih sayang. Orang tua kita yang laki berjuang, keluar rumah gelap, pulang sampai di rumah pun gelap, banting tulang, peras keringat, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Yang dicari adalah rizki yang halal, dengan cara yang halal, di tempat yang halal, sehingga yang diberikan kepada kita asupan dari hal yang halal semuanya. Itu ayahanda kita. Jangan tinggalkan Rabbi Firli ketika Allah masih berikan kepada kita kehidupan. Jangan lewatkan satu hari, melainkan di dalamnya Rabbi Firli yang begitu banyak. Insya Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah meningkat kita dari alam ruh ke alam rahim, alam rahim baru kita launching. Nih di dunia. Tidak ada tempat yang penuh dengan fitnah melainkan dunia. Dan kita ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjalani proses dan menanti proses antrian kita menuju kepada kematian kita. Itu penuh dengan fitnah yang begitu hebat, meluas, merata. Apalagi kita, umat akhir zaman. Ya secara otomatis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia yang ke-40 tahun dilantik secara resmi oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi dan utusan Allah, penutup para nabi dan rasul Allah. Nabinya dan rasulnya adalah di akhir, berarti umatnya juga umat akhir. Sudah secara otomatis nabi jalankan mandat dari Allah, menyebar luaskan nilai-nilai panji ketauhidan dan akidah al-Islam. 13 tahun periode Makkah, 10 tahun di masa Madinah, selesai masa kenabian 23 tahun. Tadi dapat wahyu Iqra yang pertama kali di dalam sebuah gua itu di usia 40 tahun. Masa kenabian 23 tahun. 40 tambah 23, 63. Wafat Rasul. Begitu singkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pernah menyampaikan, "Umnu ummati baina 60 wa 70." Usia umatku itu kisarannya tidak sampai ratusan tahun. Kalaupun ada, itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi aghlabiahnya, umumnya, dominannya, kisaran usia umatku itu hanya berkisar di 60 sampai 70 tahun. La haula wala quwata. Tinggal bagaimana kita, bijakah kita mendapatkan mandat dan amanah dari Allah untuk menjalani proses kehidupan kita di alam dunia ini. Dengan cara apa, warnanya apa, dan dengan kegiatan yang bagaimana kita menanti proses kehidupan kita sampai kita jumpai tapal batas akhir kehidupan ini. Dengan yang seperti apa, ini yang perlu kita kaji secara mendalam. La haula wala quwata. Ibu, Bu, jamaah, alhamdulillah. Insya Allah selepas kajian ini udah siapkan itu konsumsinya. Ada ya. Saya takut ini ibu melihat saya dengan mata terbelalak. Saya takut bukan sedang mencermati isi ucapan-ucapan saya, tapi sedang merasakan, ya Allah lambung bunyi, ya Allah lapar. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan sih enggak. Insya jamaah, alhamdulillah. Sepanjang-panjangnya usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, makhluknya Allah, pasti kita akan menjemput kematian. Ini hal yang sudah pasti. Jangankan kita orang beriman, ya Pak, kita orang beriman, kita yang memiliki keyakinan, kita punya satu yang namanya akidah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan setiap yang bernyawa mati. Dalil masyhur semuanya. Paham kita, hafal sudah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa,
Setiap yang diberikan kemanjaan oleh Allah kesempatan untuk hidup tampil di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dha'iqatun. Pasti akan mencicip, merasakan, mengalami yang namanya al-maut. Kematian. Jangan kita orang beriman percaya akan kematian. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan saja, mereka percaya bahwa setiap yang hidup pasti mati. Ada kelompok orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ada? Banyak. Dia katakan dunia ini gak ada penciptanya. Lantas penciptanya? Terciptanya ini alam semesta? Jagat raya yang begitu hebat? Dari mana? Teori Big Bang. Ledakan hebat tempo lalu. Yang menjadikan ada planet, ada gunung-gunung sebagai pasak buminya. Keseimbangannya karena ada air laut. Semuanya terjadi secara natural. Mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan mengungkapkan keyakinannya demikian. Tapi kita tidak, Allah yang membuat semuanya. Made by Allah. Ini karyanya Allah. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia percaya bahwa kematian pasti akan menyambangi kehidupannya. Orang ateis. Mereka percaya mati mereka semuanya. Contohnya jelas, tidak ada manusia yang sampai sejauh ini, dia hidup sampai ribuan tahun, dia tidak jumpai yang namanya kematian. Tidak ada. Karena itu, mereka harus yakin bahwa yang namanya mati, pasti satu keniscayaan. La haula wala quwata illa billah. Tapi persoalannya adalah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu pesan dari malaikat Jibril. Tiba-tiba aja Jibril datang, Pak. Celing, nggak pakai kabar, nggak informasi, bahkan kedatangannya nggak diberikan dulu aba-abanya kepada Rasul. Kalau kita ingin bertamu, kita ingin berjumpa, saya tadi jalan, saya janjian dengan sahabat saya ini Pak Didin ini, janjian di stasiun Tebet, kita akan berangkat kajian ke Bank Mega hari ini, ya stasiun Tebet. Itu ada kabar informasi. Jibril enggak pakai kabar informasi untuk bertandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun enggak memberikan Sherlock-nya dulu, saya sudah sampai sini nih. Gitu. Enggak. La haula wala quwata. Tiba-tiba celing aja mendadak sontak. Kaget, terkejut baginda Rasul. Atani Jibrilu faqala. Datang kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai kekasih Allah, wahai junjungan alam, asma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah semau. Jalani kehidupan ini sesuai dengan selera dan hasratmu. Seperti apa engkau akan bentuk itu kehidupanmu, engkau yang akan menjalani sendiri, silahkan dengan cara apapun. Tentunya pesan ini dari Jibril kepada baginda Rasul adalah dimaksudkan oleh Jibril sampaikan kepada umatmu yang hidup di akhir zaman kita seluruhnya. Seolah-olah Jibril bilang, sampaikan kepada umatmu nanti yang kerja di tendean, yang ada di Bank Mega, Trans TV, City Corp semuanya. Silahkan mereka hidup, mau hidup dengan cara apa, faddalu, silahkan, welcome. Mau hidup dengan gaya pola yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna, silahkan. Kalau dengan adanya olahraga kemudian sehat jasmanimu, silahkan. Mau sehat pula rohanimu, spiritualmu kuat, silahkan ngaji, duduk dalam majelis ilmu. Silahkan. Wahadainahun najidain. Kalau kata Allah, dipampang oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Ada 2 jalan. Mau jalan yang baik, jalan yang buruk. Silahkan. Dipampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita punya sifat naluri kita manusia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini ada kecenderungan untuk berbuat yang macam-macam. Ada pula kita diberikan oleh Allah anugerah yang begitu nikmat, kecenderungan kita untuk berbuat taat, sujud, ibadah, menyembah. Sampai ibu dan bapak sampai saat ini ada di ruangan ini, itu adalah putusan yang ibu sudah buat. Mau kumpul bersama teman-teman di bawah, dahulukan makan, istirahat, kita ngobrol, lanjutkan gosip yang kemarin, atau kita ada di tempat ini. Itu satu putusan. Allah sudah pampang. Mana jalan yang ingin kau lalui, silakan. Begitu demokratisnya Allah.
Silakan. Fa innaka mayyitun. Tapi ini pesan dari Jibril pada baginda Rasul yang sejatinya adalah buat kita. Dikatakan oleh Jibril, tapi ingatkan kepada mereka, wahai kekasih Allah, sepanjang-panjangnya hidup anak manusia, pasti mereka akan mengetuk pintu kematian mereka masing-masing. Oleh karenanya tajuk ini akhirnya terjawab. Menunggu antrian ini adalah saat ini kita masih di alam dunia. Alam ruh sudah lewat, alam rahim kita sudah launching. Sekarang kita alam dunia. Apa yang kita tunggu dalam antrian barisan yang apa? Barisan akan kita datangi Israel dalam keadaan apa? Atau Israel langsung menyergap kita dalam keadaan yang kita udah siap atau belum siap? Oh, itu tidak ada negosiasi, itu semuanya kita pahami, Pak. Faham kita. Enggak ada lagi terulang, Pak. Bu. Israel datang kepada kita, siap enggak? Enggak ada pertanyaan itu, Israel. Siap enggak siap, serahkan rohmu wahai manusia, itu kata Israel. Hanya ada kisah antara Ibrahim dengan Israel. Israel ini adalah malaikat yang diberikan tupoksi oleh Allah. Tupoksinya apa? Memisahkan antara kenikmatan dunia untuk segera menjemput dimensi akhirat. Itu adalah tugasnya Israel. Lagi enak-enaknya, nikmatin. Ya, kerjaan kita baik, bagus, salary kita tinggi, fi kita masya Allah di atas rata-rata, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rumah kita megah mewah bak kastil, di garasi kita berjejer mobil-mobil mewah, sedang menikmati keindahan dunia, tiba-tiba Israel datang. Israel lah sang pemutus kenikmatan dunia. Bu, kenal Israel? Bapak kenal Israel? Belum kenalan kita. Hanya tahu saja tugasnya. Dan dia makhluk Allah. La ya'sunallah ma'amarahum wa yif'aluna ma yu'marun. Yang sifatnya diciptakan oleh Allah malaikat itu hanya dua kecenderungannya. Perintah Allah dia kerjakan. Larangan Allah enggak pernah dimaksiati. Itu malaikat. Ciptaan yang tanpa hawa nafsu. Kita lengkap genap. Hawa nafsu ada. Daya fikir diberikan kesempurnaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya malaikat nanti tidak akan ada yang namanya menjalani proses hisab. Tidak ada. Yang dihisab siapa? Kita. La haula wa la quwata. Singkat cerita Ibrahim tempo lalu. Pernah didatangi oleh Israel. Israel diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Israel, hari ini sudah waktunya aku berjumpa dengan kekasihku. Siapa ya Allah? Ibrahim. Oh, hambamu yang agung itu? Iya, Ibrahim. Segera pertemukan aku dengan rohnya. Bu, rohnya siapa? Nabi Ibrahim. Turun malaikat Israel. Bertandang ke rumahnya Ibrahim. Ibrahim dari kejauhan, kata orang Betawi bilang, udah ngendus. Orang-orang soleh begitu, Pak. Betul demi Allah. Orang-orang soleh itu beberapa atau jelang hari-hari kematiannya, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjemput kematian. Tamu agungnya dia. Siapa? Israel. Dia sudah tahu. Israel datang ketika itu bahkan tidak menyergap kamarnya, tapi mengetuk pintu depannya Ibrahim. Sampai Ibrahim pun membukakan. Siapa di luar? Saya adalah petugasnya Allah. Adakah yang Anda bernama Israel? Betul. Anda yang bernama Tuan Ibrahim? Betul. Ada cengkrama, ada bincang, ada conversation, kata anak kuliah bilang. Adakah Anda Ibrahim? Betul. Ada apa gerangan Israel? Hari ini kah selesai masa misiku di dunia ini? Betul, wahai Ibrahim. Itu kata Israel. Dikonfirmasi oleh Ibrahim. Betul? Betul, kata Ibrahim pun. Kata Israel, hari ini engkau selesai. Israel, tolong jangan dulu cabut nyawaku. Ada apa Ibrahim? Kau naik lagi ke atas. Jumpai Tuhan kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Untuk apa Ibrahim? Tanyakan kepada dirinya. Adakah aku kekasihnya? Sekarang saya harus berangkat lagi. Lantas tugas Allah gimana? Tolong tanyakan lebih dulu. Salamkan dari aku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naik lagi Israel. Israel naik. Begitu yang dipesankan oleh Ibrahim disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Israel, mana ruh kekasihku Ibrahim? Belum ya Allah. Loh kok bisa? Dia sampaikan salam dulu kepada engkau. Apa salam kekasihku?
Katanya dia bertanya, adakah Ibrahim itu adalah kekasihmu? Jawab wahai Israel bahwa sungguh Ibrahim itu adalah kekasihku. Turun ke bawah, ruhnya jemput untukku. Sampai di bawah, ketemu lagi dengan Ibrahim. Di hadapan Ibrahim, Israel menyampaikan salam balik dari Allah. Apa salam balik dari Allah wahai Israel? Katanya betul, engkau adalah kekasihnya. Sekarang kau rebahannya. Kau ingin jemput. Makanya ada bahasa, nyawa itu ada yang dijemput, ada yang dicabut. Yang cabut ini yang sangat merasakan sakitnya dalam kepala. Yang dijemput ini maaf. Kata orang-orang soleh, yaumul maut, yaumul falah wal farah. Hari kematian itu, kata orang soleh, orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh mengatakan, hari kematian itu adalah hari ketenangan, hari kebahagiaan. Hari yang penuh dengan senyum, tawa, gembira. Kenapa? Karena ruh bukan dicabut, tapi dijemput. Kata orang soleh mengatakan, hari kematian bagi orang-orang yang soleh itu adalah tidak seperti sakitnya orang-orang yang ahli maksiat, pakar durjana. Tapi kematian bagi orang soleh itu bagaikan cubitan dari seorang kekasih. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Betul, sekarang rebahan Ibrahim. Ku ingin jemput rohmu untuk kekasihmu Allah Subhanahu wa taala. Entar dulu Israel. Betul Allah katakan adalah aku kekasihnya. Betul Allah yang sampaikan kepadaku, aku pula sudah sampaikan kepada engkau. Jadi aku kekasihnya Allah. Tolong naik lagi Israel, sampaikan salamku untuk yang kedua kalinya. Israel. Aduh. Ada bisa di antara kita begini, Bu? Enggak ada. Enggak terulang lagi ini riwayat dan sejarah. Untuk apa lagi Ibrahim? Sampaikan, kalau aku memang betul kekasihnya Allah, kenapa harus aku dimatikan olehnya? Allah, Pak, Bu. Tapi sabar ini Israel. Naik lagi ke atas. Sampaikan itu salam yang kedua kalinya. Israel, ya Allah lapor. Belum juga kau jemput ruh kekasihku, belum ya Allah. Lantas ada apa lagi salam yang kedua kalinya? Dari Ibrahim. Apa katanya? Kalau memang dia kekasihmu, kenapa harus dia dimatikan olehmu ya Allah? Allah mengerti apa maksudnya Ibrahim. Allah faham arah pembicaraan Ibrahim. Langsung saja Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat Israel, Israel, tolong sampaikan kepada dirinya, kalau memang Ibrahim merasa bahwa dirinya adalah kekasihku, kata Allah, tidak ada seorang kekasih yang terlalu kuat menahan rindu dan kangen kepada kekasih dan belahan jiwanya. Segera jemput ruhnya untuk bisa ku berdua-dua dengannya. Allah. Begitu disampaikan oleh malaikat Israel di hadapan Ibrahim, betul Ibrahim kau adalah kekasihnya, karena itu Allah mematikanmu. Allah sudah tidak tahan, ingin bersedap-sedapan, bermesraan denganmu, ruh kekasihnya. Begitu mendengar jawaban Ibrahim langsung, silahkan kau ambil, kau jemput dari arah manapun yang kau inginkan Israel. Dicabutlah ruhnya Ibrahim. Tapi berapa menit itu conversation, percakapannya, Bu? Ada kita kalau begitu. Ibrahim, Israel, tolong tanya, adakah aku kekasihmu? Oh, setiap kemaksiatan pernah kita absen dalam kehidupan kita. Banyak ketaatan Allah, ketaatan yang Allah perintahkan, kita lewati. Jangan sampai kita klaim diri kita adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala kalau nilai takwa belum ada dalam genggaman kita. Sambil menunggu proses penantian kita menuju antrian kematian kita, jangan sampai kita besar hati bahwa kita adalah ahli syurga, bahwa kita akan mendapatkan alam barzah yang begitu nikmat warnanya, kalau belum betul-betul kita persiapkan untuk hari kematian kita. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Baru alam dunia ini. Alam dunia ditutup ceritanya dengan apa? Kematian. Setelah kematian ada apa? Masuk ini fase awal alam akhirat. Dikit lagi antum kodoin ini ya. Di alam kematian masuk kita berpindah ke alam barzah. Apa alam barzah? Alam kubur. Awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam barzah itu adalah satu alam. Sudah berpindah dimensi dunia ke akhirat. Tapi dimensi akhirat dia adalah stasiun awal.
halte pertama, pos yang paling perdana dalam tahapan-tahapan akhirat yang begitu panjang dan melelahkan ini. Alam kubur awalnya. Di alam kubur sambil penantian, sebelum masuk setelah alam kubur nanti ada yaumul qiyamah. Hari akhir. Runtuh semuanya tatanan surya kita. Alam semesta berbenturan. Bumi bukannya lagi goncang tapi dikocok. Itu hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ihnil. Kita manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Gunung yang sampai saat ini mengakar kuat ke bawahnya akan nyoplok, orang Betawi bilang. Nyoplok. Bagaikan kapas ditaruh di telapak tangan seseorang kemudian dihempaskan dengan angin dari mulutnya. Berterbangan itu yang namanya gunung. Itu hari kiamat. Selesai hari kiamat, mematikan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari kiamat datang baru yang namanya hari kebangkitan, yaumul ba'ts. Hari kebangkitan. Tapi sejauh masih alam dunia ini berlangsung, orang yang pertama kali hidup yaitu Nabiullah Adam, pangkalnya manusia. Sampai orang yang baru tadi sebelum zuhur atau sebelum saya buka ini kajian, sudah ada yang meninggal dunia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah masuk ke alam barzah. Di alam barzah sudah ada yang namanya sajian hidangan yang nikmat bagi mereka, orang-orang yang taat ibadah. Tapi alam barzah akan menjadi satu hal yang paling mencekam, hal yang paling menakutkan, angker bagi siapa? Mereka orang-orang yang tidak dalam ketaatan kepada Allah. Panggilan Allah diabai, skip saja. La haula wala quwata. Ini yang perlu kita cermati. Dan masanya cukup lama. Sampai kapan alam barzah? Sampai runtuh dunia, hari kiamat datang. Kalau sudah datang hari kiamat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan selesai semuanya. Yang pernah hidup di alam dunia dibangkitkan kembali. Nanti baru ada kajiannya itu. Kita dibangkitkan oleh Allah pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dalam keadaan berfisik atau hanya roh saja. Iya Pak. Karena sebentar lagi setelah dibangkitkan kita akan berkumpul semuanya. Reunian kita di alam dunia. Yang tempo lalu di alam dunia. Kalau kumpul keluarga ada family gathering-nya. Nanti padang mahsyar begitu pula. Setelah hari kebangkitan kita akan digiring. Di padang mahsyar, hari berkumpul, hari yang sama, di tempat yang sama. Semua miliaran, triliunan ciptaan Allah dari bangsa manusia. Dan juga jin. Dan juga jin. Karena yang mendapatkan perintah dari makhluk Allah adalah bangsa jin dan manusia. La haula wa la quwata. Tuh. Karena dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan dari golongan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Sehingga sama mandatnya kita dari Allah kepada manusia seperti Allah memberikan perintahnya kepada jin. Karena itu jin ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi di antara jin yang kafir tidak pernah merasa dirinya, jangan panggil gua kafir dong, panggil aja jin-jin yang non muslim, gak ada. Dia sudah pasrah aja, jin, kami jin kafir. Kami membangkang ajaran Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata. Setelah yaumul ba'ats, hari padang mahsyar, kemudian lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan adakan yang namanya satu acara, apa? Mizan. Ditimbang kita, warna amal kita. Ayo Pak, Bu, Masya Allah, masih ada waktu sebelum datangnya Israel kepada kita. Perberatlah amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara hablum minallah, di atas sejadah kita, kita berzikir, kita agungkan nama Allah, kita besarkan asma Allah dengan ibadah-ibadah kita secara hablum minallah, garis vertikal ke atas, maupun cara kita beribadah dapat paruhan pahalanya dengan kita menjalin silaturrahim, jalinan mesra, keharmonisan antar sesama kita. Ada Allah persiapkan pahala untuk orang-orang yang pandai merajut perkawanan persahabatannya. Bukan hanya persahabatan di dunia kemudian tidak mengambil manfaat untuk negeri akhirat. Tidak. Karena itu perintah Rasul, cari teman yang saleh. Satu di antara sekian banyak
daripada tanda orang mendapatkan kebahagiaan di dunia adalah mendapatkan kawan yang saleh. Cari kawan. Bukan bestie di dunia saja. Teman serokok sebatang berdua merokok. Tapi begitu kawannya meninggal dunia, enggak dibacakan Fatihah. Enggak dikirimkan doa-doa terbaiknya. Bukan teman sehidup semati, tapi hanya teman sehidup saja. Matinya kita sudah menjadi bangkainya kita, tidak lagi ditengok-tengok olehnya. La haula wala quwata, mizan, ditimbang amal kita. Kemudian diberikan catatan amal kebaikan kita. Setelah catatan amal kebaikan kita ada di tangan kita, mudah-mudahan saya berdoa yang ada di ruangan ini, insya Allah catatan kita, kita terima dari Allah dengan tangan kanan. Dan itulah indikator kita akan ditempatkan oleh Allah di kafling syurga. Mendapatkan catatan amal kita dengan tangan kanan. Insya berjembat di as-sirat. Kemudian kita temui telaga kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tempat yang terakhir. Apakah syurga ataukah neraka? Tempat akhir dan kekekalan kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di tempat yang paling nikmat, penuh servis dan pelayanan dari Allah, yaitu adalah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita nanti di alam akhirat, bertemu dengan orang-orang tercinta kita di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan masa proses menunggu antrian kematian kita, mudah-mudahan bisa kita isi dengan amal yang baik. Kepada Allah kita baik, kepada sesama manusia pun kita tidak patah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi hidup kita, perjumpaan kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita bubar dari tempat ini, melainkan apapun saja hajat kita dunia akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan dan kabulkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Kosong pertanyaan atau dibuka pertanyaan? Dibuka aja. Langsung doa, tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu wa ma sami'nahu wa ma katabnahu wa ma fahimnahu. Farduhu ilaina 'inda hajatina ilayh. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khayr, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Muhammad Iqbal Hakim Tamam dari Kampung Melayu Besar, mohon maaf apabila ditemui dan dijumpai ucap sikap kurang berkenan dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.